Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang revolusi industri. Revolusi industri yang waktu itu bermula di Inggris berlangsung sekitar abad ke-18. Nah, sekarang kita lihat Apa sih makna daripada industri? Secara sederhana diartikan bahwa industri adalah upaya atau proses merubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah itulah yang biasa kita dengar ketika kita belajar ekonomi e, di bangku SMP atau sanawiyah waktu itu. Kita lihat apa yang terjadi sebelum e, revolusi industri yang bermula di Inggris kemudian menjalar ke seluruh Eropa. Yang pertama adalah waktu itu Industri itu digerakkan oleh tenaga manusia atau binatang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu itu ada kita kenal di Inggris dan di dan di sekeliling Eropa ada istilah ekonomi gilda yakni memproduksi barang dengan model sejenis. Kemudian yang ketiga, Uh, belum ada kita kena istilah ekonomi kapitalisme atau ekonomi berbasis modal. Berikutnya kita lihat latar belakang kenapa muncul di Eropa waktu itu revolusi industri. Yang pertama adalah di Inggris saat itu sumber daya alamnya sangat melimpah terutama dari batu bara dan biji besi yang mana kedua E, tambang ini adalah hal penting dalam penggerak industri di Inggris. Waktu itu, yang kedua ternyata Inggris adalah negara imperialis dengan daerah koloni paling banyak di dunia. Maka, otomatis ini memudahkan Inggris dalam e, mencari bahan baku maupun memperdagangkan hasil industrinya di kemudian hari. Yang ketiga, adanya... Ataupun lahirnya ekonomi liberal yang mengusung pada nilai-nilai kebebasan. Yang keempat, yang tidak kalah penting daripada proses revolusi industri adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat beberapa penemu penting di Inggris ketika itu. Misalnya ada Isaac Newton, ya ini sangat populer sekali ketika kita belajar fisika ada hukum Newton, kemudian ada James Watt, kemudian Hargreaves, kemudian ada Henry Bessemer. Itulah beberapa penemu Inggris waktu itu yang mendukung proses terjadinya revolusi industri. Nah setidaknya ada empat industri yang paling fundamental tumbuh dan berkembang di Inggris waktu itu yang kemudian juga menjalar ke wilayah di seputaran Eropa. Pertama adalah industri tekstil. Waktu itu dilakukan ya pemintalan benang yang luar biasa dengan ukuran yang sangat besar sehingga tekstil begitu berkembang pesat dalam uh, industri. Kemudian ada industri besi dan baja. Kedua logam ini sebagaimana yang kita ketahui ada logam yang paling penting dalam uh, uh, pembentukan uh, ataupun kegiatan daripada sebuah industri. Yang yang ketiga ada industri mesin uap, ya. Kemudian ada industri transportasi. Inilah empat industri fundamental yang lahir waktu itu Nah sekarang kita berlanjut kepada apa sih dampak daripada e, revolusi industri ketika itu pertama adalah melahirkan para kapital atau para pemilik modal mereka yang memiliki uang yang banyak kemudian berlomba-lomba e, menciptakan e, satu perusahaan yang bergerak di bidang industri. Yang kedua adalah peralihan tanah menjadi tempat industri. Waktu itu di Inggris banyak lahan-lahan kosong kemudian karena diperlukan untuk pembuatan pabrik maka tanah tersebut dialihkan dari lahan kosong menjadi daerah industri. Yang ketiga dampak yang ketiga adalah Munculnya kota-kota industri di Inggris, misalnya waktu itu ada di Manchester, ada Birmingham, ada Leicester, kemudian ada di Kota Liverpool. Keempat kota ini adalah kota terpenting e, dalam pengembangan industri di Inggris. Yang keempat, melahirkan serikat buruh. Nah, ternyata serikat buruh ini berkembang sampai era modern. Nah, di Indonesia sendiri ternyata serikat buruh begitu banyak di Indonesia yang e, hari ulang tahun buruh itu diperingati pada tanggal setiap tanggal 1 Mei. Nah, biasanya mereka melakukan e, unjuk rasa ke pemerintah, menyampaikan aspirasi bagaimana mereka para pekerja, kaum buruh bisa e, ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, sekarang apalagi di tahun 2020 ada populer undang-undang tenaga kerja ya, Omnibus Law yang ini masih menjadi kontroversi di e, para pekerja, pemerintah, dan juga di tengah masyarakat. Dampak yang kelima adalah memunculkan masalah sosial. Nah, ketika satu daerah atau kota muncul industri secara besar-besaran, ini juga melahirkan masalah sosial, misalnya terutama e, kriminalitas. Ya, waktu itu ternyata di Inggris, pertumbuhan industri juga e, menuai protes, ya, karena... Upah yang diberikan oleh pihak perusahaan dengan para pekerja e, tidak seimbang dengan jumlah jam kerja yang mereka laksanakan. Dampak yang terakhir atau yang keenam adalah memunculkan imperialisme modern. Imperialisme modern. Maksudnya seperti apa? Ketika industri sudah diolah di Inggris, maka pemasarannya berkembang melalui jalur penjajahan. Uh, industri itu dipasarkan ke negara-negara yang mereka jajah, misalnya saja Inggris, ya, daerah uh, negara dengan daerah koloni yang paling luas di dunia waktu itu. Selain memproduksi di dalam negeri, ternyata Inggris juga membangun industri di negara jajahannya. Kemudian, sumber daya, daya alam yang ada di negara yang mereka jajah itu mereka ambil, kemudian digunakan untuk kepentingan uh, Inggris. Nah, begitu juga para negara Eropa yang menjajah eh, lain, misalnya seperti Portugis, Spanyol, kemudian eh, Belanda di Indonesia. Nah, eh, sebagai penutup, di India waktu itu ada satu tokoh, yakni Mahatma Gandhi, dia begitu mempopulerkan ajaran untuk memakai produk dalam negeri. Waktu itu, bagaimana melawan Inggris tanpa harus menggunakan kerasan, tapi cukup dengan... E, tidak membeli produk hasil industri Inggris yang ada di India, tetapi gunakanlah produk-produk pribumi. Nah itu salah satu ajaran Mahatma Gandhi dalam e, melawan penjajahan Inggris yang digerakkan melalui sistem jual beli barang industri. Nah ini saja saya sampai materi tentang Revolusi Inggris. Mudah-mudahan bermanfaat dan. Ini bisa menjadi penambah wawasan bagi kita semua. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.